Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, sekarang ini saya berada di rumah yang kedua, rumah bantuan kerajaan. Rumah ni pun meter dah masuk. Jadi saya akan cek voltage. Okey, ni dia punya meter. Meter dia dah masuk. Yang ni chamber. Okey, yang ni. Cuma yang tu ada slack sikit sebab masa pasang apa ni? Masa pasang benda ni. Dia ada alih saya punya apa ni? Baik. Okey, jadi kita tengok lampu semua sekali. Kita on. Okey, untuk ruang tamu, kipas, lampu. Lampu nombor 2 berfungsi. Okey, untuk bilik nombor 1 semua berfungsi. Okey, untuk bilik nombor 2 lampu menyala. Okey, bilik nombor 3 lampu okey berfungsi elok. Okey, yang ni lampu dapur dengan lampu luar. Ini lampu luar. Tak nyala lampu luar. Lampu luar tak nyala, kena cek balik. Okay, yang ni lampu tandas dengan lampu ruang tempat mesin basuh. Cuma hanya satu lampu je tak nyala, dua. Kita akan tengok balik. Nanti saya akan ni. Lepas tu kita akan cek soket plug. Okey, untuk soket plug ni saya akan start daripada ruang tamu. Aduh, ni apa benda pula ni? Oh, boleh masuk. Okey. Tiga lampu menyala. Okey, tiga lampu menyala. Aduh. Okey, ini untuk dapur. Bagi fokus dia. Okey. Untuk ruangan mesin basuh. Okey, berfungsi, tiga lampu menyala. Tiga lampu bernyala ni maksudnya korek. Semua betul, pendawaian semua bersambung. Okey, bilik nombor 3. Semua lampu neon menyala. Mari kita lihat. Okey, bilik nombor 2. Semua lampu menyala bila saya off, mati. Bila saya on, semua menyala. Ini dia. Okey, yang ni bilik utama. Okey, bilik utama ni semua berfungsi dengan baik. Bila saya tekan button test strip ni, RCCB kena strip. Bermaksud pendawaian yang saya buat ni betul dan penyambungan untuk bumi saya sambung dengan betul. Okey, strip. Semua lampu mati. Okay, ruang tamu. Ruang tamu. Okay, semua mati. Bila on. Okay, semua menyala. Jadi saya akan ambil voltage CMB pula. Okey, untuk DB saya follow spek. Main switch saya pakai MCB 2 pole 32, RCCB 0.140A. Bita cahaya semua saya pakai C6, bita kuasa saya pakai C16. Mungkin anda nak tengok betul ataupun tidak C6 ni saya tidak bercampur. Ha, jadi saya akan tunjuk. Bila saya off C6 ni, antara salah satu point yang saya bagi tahu dia mesti kena padam. Ruangan dia mesti kena padam. Okey, saya akan off yang ni. Okey, untuk ruang tamu padam. Ruang tamu semua padam. Maksudnya yang ni saya sambung satu skirt, satu MCB. Start daripada sini sampai ke dapur. Ada tak saya sambung dengan soket plug? Okey, kita tengok dengan soket plug. Okey, untuk soket plug berfungsi.
Saya off MCB sinar untuk litar cahaya. Tapi untuk saket plug still lagi menyala. Maksudnya saya tak looping. Saya tak ambil daripada soket plug. Pendawaian ni betul saya buat. Okey, yang ni pun okey lagi. Okey, ni untuk dapur. Untuk dapur, soket plug dia masih berfunction lagi. Cuma lampu je yang padam. Untuk bilik air, bilik air semua lagi berfungsi. Masih lagi menyala. Sebab rumah ni, saya pecah circuit. Yang ni satu biji, yang sana dua biji. Lepas tu untuk bilik ni satu biji. Yang ni satu lampu, satu kipas. Dua, tiga, empat, lima, enam. Ini cara saya buat. Saya tak akan looping banyak-banyak. Okey, jadi kita akan ambil voltage CMB. Setakat ni yang saya buat, saya tak tipu. Untuk litar kuasa, saya asingkan dengan betul. Saya tak bercampur dia dengan litar cahaya. Okey, saya akan ambil voltage CMB. Biasa mana-mana saya buat pendawaian, tuan-tuan. Bila meter dah masuk, saya akan datang balik. Saya akan check voltage CMB. Semua pendawaian saya akan check. Itu cara saya. Cara orang lain, saya tak tahu. Okey, untuk voltage CMB single phase, ST dah tetapkan 216.2 sehingga 253. Dia tak boleh kurang daripada 216, tak boleh lebih daripada 253. Okey, daripada incoming KMB, kita dapat 238, 237, 238 lah. Okey, atas 237. Incoming RCCB 237. Okey, daripada neutral pergi kepada equipment, kita dapat 238. Okey, pembumian saya buat. Pembumian berapa dia? Okey, maksudnya bersambung. Kita akan cek bocor. Okey, berapa volt? Okey, 237 sebab dia daripada incoming TMB. Okey, atas hanya 3 volt. Yang dibenarkan oleh ST tidak boleh lebih daripada 5. Okey, daripada ni kosong. Okay, kosong. Satu. Tunjuk sini deh, biar nampak semua. Okey, neutral dengan earth. Tunjuk deh. Kosong. Nampak eh? Nampak ni, probe ni. Okey, tuan-tuan. Jadi, yang saya buat, alhamdulillah, semua berfungsi. Untuk pendawaian ni, apa-apa pendawaian, tuan-tuan, permulaan dia untuk kebocoran memang sikit. Tapi bila lama, bila dah masuk equipment, bila dah masuk aircon, benda-benda yang berat, jadi untuk kebocoran tu mungkin akan besar. Cuma nasihat saya, jika tuan-tuan buat pendawaian, sebolehnya carilah untuk DB dengan switch ataupun socket plug. Anda cari yang high quality punya. Pakailah apa-apa brand tapi high quality. Sekarang ni mana-mana high quality pun tetap ada bocor. Tapi kita nak cari yang bocor tu kecil. Itu sebab dia. Sebab pada masa akan datang 5 ke 10 tahun, kita tak nak apa ni terbeban dengan bil tu tinggi. Antara salah satu bil tu tinggi, kebocoran. Itu cara dia. Cara dia saya berkongsi kepada anda lah. Jadi yang baru ni, memanglah baru. Kadang-kadang max guard ni ada juga yang voltage bocor dia sampai 30-40. Tapi tak boleh buat apa. Sebab kita dah beli kat kedai yang baru, kita check pun dah macam tu. Takkan nak tukar. Jadi nasihat saya, tuan-tuan di luar, kalau buat pendawaian, buat rumah baru, nak masuk pendawaian baru, cari high brand. Mesga, cari high brand. Mesga adalah. Cari high brand untuk DB box ataupun switch dan socket plug. Cari yang berkualiti.
supaya kita boleh kurangkan arus yang bocor tu, penyebab bil kita tinggi. Jadi kerja saya dah selesai lah. Saya pernah nak balik. Rumah pertama semalam saya dah check. Dan hari ni rumah kedua. Cuma untuk lampu tu kita akan tengok balik. Macam mana sebab apa dia tak menyala. Yang lain tak ada apa dah tuan-tuan. Cara sepi saya macam ni. Murah mahal orang bayar. Tanggungjawab saya mesti kena datang. Saya kena check. Saya bukan siap pendawaian apa semua sekali siap picking. Saya belah macam tu. Tak. Cara saya macam ni. Kerja kena jujur, ikhlas, amanah. Macam tu je lah. Supaya orang tak petikai di satu masa, kita tidur pun lena. Itu cara saya. Jadi dari saya, Zahra Engineering, terima kasih yang selalu support saya, yang berkongsi ilmu. Dan saya harap tuan-tuan kongsilah saya punya video supaya orang lain dapat lagi manfaat daripada video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.